Bintang-bintang yang
kisah dikarenakan kejadian kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kami pada kesempatan ini menyampaikan tema yang berjudul keajaiban
Ya, selanjutnya pertanyaan, siapa saja boleh menjawab. Pertanyaan pertama, dalam silsilah keturunan Rasulullah SAW, kita akan mengenal nama Syaibatul Hamdi. Siapakah yang dimaksud Syaibatul Hamdi? Pengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya siapa? Siti Suwaibah. Salam. Syaibatul Hamdi itu adalah nama Abdul Muttalib. Pertanyaan yang kedua, dalam menjalankan dakwah Islam, ada tantangan yang dilakukan oleh kafir Quraisy sehingga timbul beberapa kali peperangan. Di antaranya adalah Perang Badar. Mengapa perang itu dinamai dengan Perang Badar? Karena terjadinya peperangan itu pada waktu terangnya bulan. Karena terjadi di lembah Badar, di daerah Badar. Di Madinah ada nama daerah namanya Badar. Pertanyaan yang ketiga, coba bisa dibacakan, bagaimana doa kalau kita menjenguk orang sakit, mendoakan orang yang sakit? Allahumma robbanasi adhibil baksa ishfi anta syafi la syifaan ila syifauka syifaan la yugodiru sakoma. Ya. Pertanyaan yang keempat dari kita Al-Barjadi tadi, dibaca ada kalimat wa tadallat ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-anjumuz zuhriyah, bintang-bintang turun menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bumi. Iya, bisa. Ya, cukup lanjutkan. Whoa!